aku dikandani kan, dia selalu ngomong gaji gitu, lah apa mbak mikir kalau bisa ada yang mikir, bisa ada yang ngitung lah orang ngerti kayaknya di awak mesti ngitung yang telupin papat iya lah apa mbak mikir, gitu loh penting keseharian kita itu apa yang bisa kita lakukan, jangan meminta jangan meminta tidak boleh meminta ke konsumen, tapi kalau konsumen itu ibaratnya ada rasa terima kasih karena ngomongi. Dilayani dengan baik terus kelebihan Cak Usep itu Cak Besi kan guyonan iya guyonan ini ya, selalu sampai konsumen itu selalu guyonan akhirnya kan dari guyonan itu ya mesti aja ya mesti kedua orang itu apa nih sedino gak guyon rasanya kayak aneh kodem gak ada rokok belas ya rokok aja tukurnya rokok aja gak tau tukur guyon mana tuh seles-seles seles-seles kan sering gugulan ya punya bos oh ya aman-aman jadi aku biar aku nana konsumen kendaraannya sedot lawat kalau pada zaman kira-kira ganti sepeda itu gampang, tak harus no koncok mundur jadi mungkin diskonnya ya no pelayanan juga beda jauh karena nangin PM bantu penjualan koncokku tiga no seller no seller lah seller yang pakai ini seller sih gue gak lopo segini nang lebih ono ya tiap hari kejamangan sur kejamangan kadang-kadang ini ya bos gitu ke bensin ya aku tahun ini kerja sama ini bayar aku sama ini tahun meneh kuwi ambek manajemen wis dihitung wis ana wis ana aku paham kuwi iki sampean eling gak aku ngumpulno slip gajiku mulai bulan pertama sampai iya nang gone yo mulai gaji piro sampai piro sampai sak meneh tumpuk ada yo eling aku ya makane tapi kan tidak mempermasalahkan tidak bukan kita enggak butuh uang loh Pak semua butuh uang tapi kan sudah saya ngatur maksud pikiranku main betul tapi ya alhamdulillah yo istilahnya Cak Usep ini setelah pensiun ini yo, apa ya? So, ya. Saya yang kaget ini, sing kaget ini. Ngerti-ngerti diundang buat kaji. Aku ngene, wah, gapo kok iki? Oh, gapo kok? Cak Bos ya? Cak Bos buat kaji. Aku gak teko ya. Enggak tak parah tak kalau tak telepon toh. Nanti iki perlu apa saya gak tak telepon toh. Cak, gak usah teko aku. Karena gini, kalau aku sama Cak Bos iki, jadi istilahnya gini. Awak dhewe sudah terlalu biasa komunikasinya memang mungkin sering Pak Yusuf. Iya iya. Jadi kalau ngomong enggak usah basa-basi. Enggak iso, enggak iso. Teko ya teko, enggak teko ya enggak teko. Jadi bahasa kita itu cak aku enggak iso cak. Ya wis. Iya apa adanya. Apa adanya. Ngerti-ngerti. Jangan lagi saya wis nrimo nek kancaku enggak teko nelpon berarti kan wis sambung. Tapi berarti mungkin ada perlu apalah enggak ngerti ya urusane dhek. Iya, hebatnya Cak Usep iki ya itu dengan nakalannya di begitu pensiun nggak nakal ya nggak nakal tapi yo cerdik ya cerdik ya yo boleh kasdan boleh kasdan cerdik sampai Pak Tata ngerti ya apa kasdan itu apa kasdan itu kasdan itu mencari nafkah Pak kalau mencari nafkah itu dengan jalan seperti ini loh berarti kamu minta ke konsumen saya nggak pernah minta ke konsumen tapi kalau konsumen dengan adanya hatinya puas kerjanya bagus itu dari dia aku nggak pernah minta bisa di dicek mungkin. Sampai kunci pelajar gawat tidak boleh menerima tips padahal aturannya memang gak boleh tapi ini, konsumen kan paham apel pagi ya konsumen kan ini semua ya perhatikan tidak boleh menerima tips dari konsumen jawabannya cuman ya tip pak radio terima radio gak tau ya tip apa barang pasti ke pak hoa enteng ya jawabannya pak ya gak tau kan ada jangan aneh jangan kan tip pak mau radio gak tau lah ya gak ada ya aku gue ya wes rusak ya emang jangan sih boleh gak bisa ya usahakan di konsumen makanya dulu itu mekanik tua-tua yang kena komunikasi PNA itu timbuk itu api. Enggak tahu zaman sekarang saya enggak tahu. Nah, hari ini ya yang kurang itu timbuknya. Timbuknya. Karena memang eranya sudah berbeda. Ya, eranya sudah digital. Sekarang itu teman-teman mekanik itu lebih sering komunikasi karo HP ini timbang ambek konco ya, Pak. Bener. Iya ora? Jadi lek awak dhewe dhisik yo HP-ne tulik-tulik ngono ya. Lho. Kan biyen gurune duwe HP to. Ya sampeyan ning takut tuku HP nanti. Nang kacau. Iya nang kacau. Aku sih tuku iki nang kacau. HP ini regane 100.000. Iya. 1.1 juta HP ini piye? Ngenteni wek kacau. Kacau sing langgane dhewe center body. Sampe awakmu barang. Terus kartune tuku ne regane 750. Nomor cantik. Nomor lawas. Nomor lawas. Aku eman itu to. Perdana larang. Perdana iya sipati larang piye. Loh, liyane lho gurung nyekel HP. Apa Mas Anto nyekel HP dan? Tejo, Tejo dhisik. Oh iya Tejo HP, yo Tejo sih.
kerade kepingin Sony ereksi ya Sony karena dia biar lancar-lancar kasdan bisa nyalengi bisa nyalengi metu wong loro boleh kasdan apa barang itu tapi kerja tidak mengurangi jam kerja tidak mengurangi aktivitas kerja tapi di luar jam kerja dia nak bebas sih ya aku mang nang warung ngomong-ngomong bahas masalah hasil kerjoe terus mikir aku gini waduh kita garap wis gak ono pikir meneh carane gak lek kadane apa maneh iki aku menika disiplin iku pikirane kasdan ngono saiki gak ono saiki gak ono ya karena memang orang pun juga sekarang beda Pak kan konsumen sekarang dengan dulu itu beda kalau dulu itu masih banyak yang menghargai iya ketika ya tapi kerja, tergantung jasa. Tergantung yang layani yo yang layani konsumen iku kan ajarane Cak Bos Kuming iki yang selalu ngomong konsumen ini garapan biasa tapi kalau caramu ngomong nang konsumen itu enak, enak. Konsumen seneng ya itu beda nih no, jadi memang pelajarannya ya. Itu tapi ngomong-ngomong nih, gak ngobrol kopi gak enak ya. Iya kayak aneh loh ya kopi ini di kopi ya, kopi ya iya, matuk dulu saya ngopi ya jadi. Ngopi sih enak ini jadi sampe leren rokok anda leren nih, gak ada guna guna gak ada guna guna gak ada guna guna saya kawan, bukan konco ku akeh ya. Aku ya iki to sajake pensiun iki ya. Kadang-kadang ya nang bikil kene iki ya kadang rokok konsumen ditinggal. Sampe ngerokok Pak iki kadang kolong, ya ditinggal rokoke. Ngono ya. Tapi sing penting aku gak jalo. Nggih. Gak ngicipi. Kok ditakoki ngono ya. Kan Pak, ya kadang-kadang. Kadang-kadang gitu to. Aku nang ngomong mboten nek gak enak. Rokokan ya malah nukono dek gak enak. Ya wis kadang-kadang gitu to. Iya, dia kan nilai ini pasti positif. Oh, Pak Diki rokokan. Berarti rokok tinggal. Aku situ tau gini tau. Ini rokok Samsu. Ini gak apa-apa dia. Iya. Nah, supir itu. Aku nanti ke konsumen Samsu. Mali lho. Nah, ini nanggungnya apa-apa dia. Apa-apa dia bian. Sampai nanggungnya Kurnia. Itu kan itu dia. Pak Ceng. Iya, itu. Salam, salam dari Pak Ceng. Iya, Pak Ceng. Halo, salam Pak Ceng. Sama ini ya, biar rokok Samsu ya. Ngambil Pak Bagi ya. Pokoknya aku nilai rokok Samsu, mesti jatah sampean. Kan terima rokok abali Suryang, ini cukup kan. Suryang kalau Inter ya? Inter, pokoknya aku sampai santai mesti ngunuh biar rokoknya gandek, kodoh gudang garam ini. Tapi sampai saat ini, pabrik gudang garam gurungnya ya aku apa-apa ya. Bukan tahun bos ya? Iya, Pak. Ini rokoknya gudang garam gak ganti-ganti padahal. Sampai saat ini, ini kira rokok kuntel, itu kalau santai ini ya. Itu kalau santai ini eling sampai nang nang touring nang Bali ya. Oh iya. Cak Ardi mbok tangisi ya. Oh iya. Cak Ardi. Oh iya. Cak loro bengi. Iya, bengi. Kan nang ngene. Iya, iya, iya. Selain nang hotel. Iya, nang losmen nang hotel. Omah lho, dadi hotel jenenge hotel. Hotel. Nah, iku anu perjalanan to. Bungka sing perjalanan nang Banyuwangi ya, sampai bengok-bengok jam 3 isuk. Iya. Sing desa Cak Ganden. Iya, ono room. Ya, alamat room Ganden. Iya. Kabeh turu jam 3 isuk, ben nang wangis bengok-bengok grok-grok. Tak pikir kesurupan, oh, apa ngono lho. Hu, ngono kan. Wanter sebelahku tapi aku sik melek arek sik bisa jane. Jarang-jarang wong-wong bentangi kabeh. Kok lek wong wis tangi aku tak tujuan aku sebelah kabeh. Buka bawang supaya rame. Malam hari waya refreshing ya. Ya iku. Oh, sing arep nang iya. Arep nyebrang kuwi ya. Nyebrang iya biar. Ana istigosa. Ya istigosa. Sampe jam 3 isuk bengok-bengok sampai almarhum Cak Gandan sampai di sawat kursi opo iya kan jeliteng iya jeliteng apa ya jeliteng ini baru-baru mari kita ada nguyu mari orang tangi kabe dia menengah itu urung pura-pura ngindur padahal gak aku nguyu ya rusak terus kita ke Bali ya nginep cak terus turu kabe jam nang hotel iya MP itu biar pena kok adem saya juga enak kok iya enak saya juga enak tapi cuma ono sebagian kecil mungkin timbuke kurang apik ono mungkin. Kakok piye? Biyen biyen mulai manajer, supervisor, sampai mekanik, sampai tukang OB. Ya OB ku akrab kabeh. Bahkan sepeda motor ku ambek mungkin Mas Santo biyen diumbane gak tau kaya apa-apa padahal. Makan siang kan tapi gedek, gedek kapi. Oh iri saiki dadi kepala bengkel ta? Oh iri saiki ku dadi kepala bengkel apa ya saiki? Kalista. Oh Kalista, bahkan ngeri Kalista, saiki Kalista buka cabang. Dikatakan kepala mekanik ke kono, muasai bikin kabe.
Kau ini ku ben ya, ini sudah gak oleh. Cerita kan ono. Kau ini zaman guru bisa numpak sepeda motor. Guru bisa numpak sepeda ya? Guru bisa numpak sepeda motor, aku di CB, cumplung aku. CB sing busi ini cumplung ya? Busi ini cumplung waktu aku nang gedangan. Tengi biru. Nang gedangan unit. Tengi biru. Tengi ini anak mas ya? Tengi ini. Nah, ini gondrong warung ngarep itu. Cadrang. CB ini sampean itu. Ya boleh cadrang. Itu anu nata ya. Ini ngomong-ngomong. Ame Mas Arto, ame Mas Hendi, ame aku Dewi ini. CB ini ya apa yang buka ganti ini? Oh gak oleh ini. Pirang jalan 5 juta lah. Mojo. Ini jeruk ini kalau kalungnya bojo hukum kan gak tak dol. Larang ini ya ngomong. Ya iku. Jadi CB ini gak tak dol. Sampai saya ini sih ono. Cerita dulu itu beda. Ya termasuk sing tak cerita nang Jakarta mawon ben turu bengi. Ya iku. Lah kan arek akeh to. MC ya, MC ku ya. MC ke MC. Ah sen podo wis jam loro bengi podo turu. Ngerti-ngerti Cak Usep iku. Jakarta dikerubuti kasimute pote. Pote. Hotel. Tutupi kabeh sak rai ini sak ngisor dikerubuti. Cak Usep lungguh karo nangis. Ya dia seneng dipikir kocoknya ditutupi. Apa enak kenan. Tapi kan gak ngerti maksudku. Maksudku iki mau lo awakmu sik gak popo. Lala Cak Adi sampean cak jamang sing ngomong-ngomong. Cak iki kok ngene. Cak kok ngene. Jadi kok ape podo tangi kabeh. Kabeh. Cak Adi gurung tangi. Gurung tangi soalnya enak rasane. Dipikir aku banyak biasa pancen banyak. Tapi gak ngerti aku. Banyak aku Facebook ya apa, kata-kata ya apa, gak ngerti gak paham, orang bingung apa cakar ditangi ya itu cerita gue, cerikian anji, kamu pikir aku mati ya sebetulnya padahal si orang meger-meger ya iya, ini memang penat sampai konceng lho, penan kabe ya timboknya lah iya timbok, ini ngaran biar timbok persatuannya, contohnya buktinya koncoannya sampai saat ini ya wetawe alhamdulillah, puji syukur, si kuasa memberi kesehatan tur kesenambungane kanca sampai saat ini tetap guyub kafe sambung kafe artinya masih yo gak ketemu saya ke canggih meliwati HP ada grup kan yang di ana grup ono kok lek aku lebih seneng teko ngene sikirane ya ngene iki lah dadi nek karo kan yo kan padahal kita tak buang ini lagi dhewe tau sih kanca-kanca aku iki oh iku pian iki oh iku pian ana wong akeh aku ngomong ngene I just fall inside. I love you. Masalah gue ya. Masalah gue. Gue. I just fall inside. I love you. Gue nutko dewi. Orang sing kayak rokok. Orang sing nyawa di sekolah 5,000 barang gue. Ya lucu nih biar gue nih pas. Ya akhir tahun atau. Mboheran gue biar sampai saiki ya. Nih nangin PM. Cipang dukun nang warung moro-moro cak bos halo malam cak bos halo malam padahal bos itu Pak Wito bos aku sama nang tejo bian ngunu cak bos kan itu cak bos tejo bian nyelaku ini cak bos halo aku ilmu itu kubuk aku bian karena ilmu yang bermanfaat iya ilmu yang bermanfaat enggak boleh jaro ilmu jadi memang belajar itu apa ya ya aku ya besok wae pak jesunnya senior kabel aku paling anyar sih ya awakmu paling piye piye no menang awake gede to iki tapi endi piye iya tapi metekle pangga metekle pangga cuma saya iki tambahake petengi ya iku mau alhamdulillah disyukuri ya sing penting masih kurus gede lemu tanggung sehat amin saiki sing semuanya nanti intine ya intinya perubahan besarnya itu kan kalau dulu mekanik itu biasa nongkrong rokokan ngobrol. Iya. Kalau sekarang mekanik itu nongkrong rokokan nyekel HP di dhewe, Pak. Ya ngono to. Sehingga jamane ya. Untuk share ilmu itu berkurang, Pak. Sharing terhadap teman sendiri. Oh iya. Kalau adil ini kan istilah yang ngono, ya setiap sore itu mari ngepel, mari ngepel. Enggak langsung mandi, enggak. Biasanya langsung Jangan rusih. Ngopi sih, rokokan. Aku lar mari baru waktu. Enggak keburu mulai ya. Enggak keburu mulai. Kerja itu wis pokoknya mulai sak enake dhewe. Ora karena aku ben ngene ambek apamu mbak Tejo ben. Wis mayem, wis tetu ayem. Wis gak mikir bayaran. Nang ngene kok lho. Di bayaran tuku MPM wis sak gitu. Kita pikir menini mana supaya rekan dan mana ki opo ngono. Strategi. Lah menini kawan meneh. Nek kawan sekiranya aku dolek to.
makanya kan bedanya kan ngono. Masa ini kan istilahnya memang komunikasi kurang. Tapi kan pandangan mata, tenang hati, sambungi kurang pas kaya ini. Kaya ini lho. Nanti sih langsung belak-belakan ngomong saya naik gak masalah. Masih di lono kocok dewi dipisui lho, gak apa-apa. Tapi hati ini api-api. Hati ini api-api. Gak kamu ngamuk? Aku bin ngamuan. Ngamuk ini gak bisa tau. Goblok itu. Goblok, goblok. Iya. Tapi aku lagu ini merah kayak jadi. Gobloknya enak lagu ini. Mari goblok, tapi merah itu dilakuk. No. Goblok. Tapi diajari. Iya. Caranya supaya penerimaan ini nang telinga yang penang. Gak ngamuk. Goblok ini gak enak. Kan bin. Pada-pada tujuan ini. Ya mungkin kalau ya. Terus no gak mari-mari ya. Ceritanya kan panjang. Jadi intinya bahwa ya ini sekelumit cerita masa lalu. Aku ini belajar ke Pak Yusuf ya. Belajarku dulu seperti apa. Bahwa dari awal itu memang aku cerewet kak ya. Iya cerewet. Aku ini paling cerewet tau. Kodam Becing itu biar cerewet. Si Tanto. Tanto iya cerewet ya. Oh iya mungkin Tanto nanti bisa melihat. Apa namanya? YouTube. Iya tuh ya. Ini salah satu contoh seniormu iki piye. Nah iki awakmu junior iki. Piye ya sing niku to? Podho cerewete. Tapi sing digoleki ku ilmu ambek manfaate. Oke ya, mungkin cukup. Terima kasih Pak Sub. Sehat selalu. Sehat selalu iso ketemu ngopi meneh, ngobrol meneh ya. Istilahnya teman-teman yang mau datang ke Jalan Simogunung. Simogunung nomor 23 nomor 23 Sumber Raya Motor. Monggo silaturahmi nang Pak Usuk. Enggak usah enggak apa-apa, Cak Sem. Enggak usah enggak apa-apa. Goro kopi. Enggak apa-apa. Goro kopi. Enggak apa-apa nek kopi es aku dodolan to. Nek es kristal kok be. Wah, kancaku dodol es. Aku nempel 15 sih, Cak. Ya tak layani. Duit gak usah. Duit gak usah. Gak rokok karo. Gak rokok ambil anu iya. Masa gue duit api gak duit di sawangan ini. Gue sangat nuk KKN. Produksi. Gue misalnya hari ini mene awang barat gak usah gak popo. Paling gak tumpeng. Kan penak iya. Aku bingung. Mudah-mudahan ini bisa buat belajar. Belajar dalam artian hubungan pertemanan. Senior dengan junior. Murid dengan guru ya. Sehingga kita sampai hari ini masih komunikasi silaturahmi tetap baik. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Sip, menimben, dilirin menit toh. Jadi penak, iya.